Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, terjemahannya Bimbingan Mukmin. Kitab yang ke-20 yang membincangkan tentang Kitabu Afatil Lisan, penyakit-penyakit lidah. Penyakit yang dibuat oleh lidah, iaitulah penyakit yang ke-15, Al-Ghibah, maknanya mengumpat. Dalam siri yang lepas kita telah sebut makna ataupun definisi mengumpat. Gapa dia mengumpat tu? Mengumpat tu ambil daripada perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut secara ringkas. Nabi kata al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrahuhu. Ghibah atau pengumpat itu ialah kamu menyebut tentang saudara kamu dengan sesuatu yang dibencinya. Bila kita kata gapo saja pun, kalau tuan dia dengar dia benci, maka itu nama mengumpatlah tu. Mudah ya definisi takrif dia. Apa dia takrif mengumpat? Iaitulah kita sebut atau kita kata benda yang kalau tuan dia dengar dia marah. Itu makna mengumpat. Dan kita telah bincang panjang tentang cara-cara nak mengumpat macam mana. Sambungan kita pada kali ini iaitulah al-asbabul ba'isah 'alal ghibah. Al-asbabul ba'isah 'alal ghibah, sebab-sebab yang menyebabkan orang itu mengumpat orang. Tajuk ni berat, menarik, boleh-boleh jadi kita boleh muhasabah mengapa orang mengumpat orang, sebab apa. Jadi kita cuba mengelakkan daripada terjebak dengan wabak atau penyakit yang berbahaya ini. Bahaya tidak penyakit ni? Bahaya, sebab dosa besar. Ada beberapa perkara yang menyebabkan, yang menarik orang kepada suka mengumpat. Jadi kalau kita nak tahu kenapa orang suka mengumpat, yang pertama, minha at-tashaffi. At-tashaffi bahasa Arab kata, iaitulah untuk memuaskan hati. Nak manah nafsu. Wah, hati dia panggil. Bilakah penyakit yang pertama ini? Iaitulah apabila berlaku sesuatu sebab yang menaikkan kemarahannya. Kerana manusia tetkala sedang meluak-luak kemarahannya, hatinya akan merasa puas bila ia dapat menyebut-nyebut keburukan orang lain yang dimarahinya itu. Bila kita nak marah orang, kita rasa puas hati, tenang jiwa, boleh kata, boleh kutuk kawan tu. Maka tanpa disedari lidahnya akan menyebut segala yang bukan-bukan. Ini sekiranya jiwa orang yang itu tidak dapat dikendalikan oleh al-wa'yu dini, kawalan agama. Mana kalau orang tak ada wazi' dini, maka dia akan ikut hawa nafsu. Bila kita nak marah kepada seorang, kita akan mengumpat dia. Ataupun macam-macam lah perkataan. Yang pentingnya kita akan sebut keburukan orang tu. Ada kalanya pula seorang itu dapat mengontrol dirinya ketika dalam kemarahan. Ini orang boleh kontrol, boleh kawal diri dia waktu marah. Akan tetapi dipendamkan kemarahan itu dalam hatinya, sehingga lama-kelamaan menjadi dengki dan dendam kosumat. Kita simpan, tak sebut orang. Tapi orang panggil duduk berkudih dalam hati. Lama-lama dia akan pecah. Dan akhirnya, ia akan tertarik juga kepada sifat pengumpat dengan menyebut-nyebut keburukan orang yang dimarahnya itu. Pendek kata, kedengkian yang menyebabkan dendam khusumah dan kemarahan itu adalah pendorong yang utama kepada sifat ghibah atau mengumpat. Sifat yang pertama, sebab yang pertama orang jadi mengumpat, mari daripada mana? Mari daripada al-haqdu wal-ghadab, dendam dan marah kepada orang, maka dia mengumpat. Jelas ke tidak benda ni? Kena tak kena atas kepala kita? Kena 100%. Orang kata katok dengan tukur atas kepala kong buih putih. Dah. Wa minha,
Sebab yang kedua, muwafaqatur rufaqa. Ini pun kes kedai kopi dia panggil ni. Sebab yang kedua, menurut kemahuan rakan handai dan membantu mereka di dalam memperkatakan perihal orang lain. Nak manah, nak suruh nampak meriah suasana. Seringkali berlaku benda ni bila ketika berlucu dan bersenda gurau. Bila kita bergurau dengan kawan-kawan kita, kita nak suruh menarik perhatian, nak suruh majlis tu jadi meriah, kita mengumpat orang, kawan-kawan pun pakat suka belaka, like belaka. Sekarang ni dia panggil like. Like ni maknanya kita tulis benda-benda yang menjatuhkan kawan, sama ada dalam apa saja alat media hari ni, orang pun pakat sokong belaka. Jadi yang akak ibu tangan tu mengumpat jugalah nama dia orang tu pun. Ketika bersenda gurau, diperbualkan tentang hal ahwal urusan orang lain, maka ia akan menjadi serba salah. Jadi kita duduk dalam majlis, dalam kawan-kawan, duduk kumpat orang, kita duduk diam. Andai kata ia mengingkarkan kelakuan itu, ataupun ia meninggalkan majlis mereka, tentulah rakan taulannya akan merasa kurang senang terhadapnya. Hai, bukan sangat kurang senang, dia pula kena kumpat. Hai, warnak tak aji tu. Kita cara hal orang, tak nak duduk sini deh. Wali dah tu. Kawan tu pula kena kumpat. Dan mereka akan menyingkirkannya sama sekali. Lain kali jangan duk wasak dia ajak minum air, buat serabut Orang nak mengumpat orang dia tak mau dengar. Jadi kena dia. Oleh itu, jadi takut hilang kawan, diturutkanlah kemahuan mereka itu, bahkan ia juga turut campur sekali sekaki dalam celaan dan pengumpatan. Nah, nak suruh nampak kita ni geng sama, satu kumpulan, kita pun join samalah. Hangguk-hangguk juga. Pada anggapannya, sikap itu adalah untuk menjaga perhubungan baik dengan kawan-kawan, tetapi tanpa disedarinya ia telah tercebur ke dalam bahaya dosa kerana mengumpat. Walaupun kamu hangguk juga, kamu angkat ibu tangan, ibu jari, itu dia nama dia sudah share, sudah bersekongkol dalam mengumpat. Kadang-kadang ia terpaksa melahirkan kemarahannya terhadap orang yang dicela itu ketika kawan-kawan sekalian menampakkan kemarahan terhadapnya untuk membuktikan simpatinya kepada kawan-kawan dalam suka dan duka. Manakala member dia kutuk kawan itu, kita kena ho juga. Nampak kita pun tak setuju dengan dia. Walaupun kawan itu baik dengan kita. Nyatalah, orang ini telah terlibat dalam sifat mengumpat orang lain dengan menyebut keaiban, keburukan-keburukannya disebabkan percampur gaulan yang tidak sihat. Jadi punca yang kedua ni, muwafaqatur rufaqa, nak ambil hati kawan-kawan. Member-member kita nak suruh nampak kita ni geng sama, kita pun terpalit sama dalam mengumpat. Ini bahaya ni. Sebab mengumpat yang ketiga, iradatut tasannu' wal mubahah. Iaitulah orang ini menunjuk-nunjukkan kelebihan peribadinya dan kemegahan dan keistimewaan. Apa jadi dia ni? Iaitu mengangkat dirinya sebagai lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya dari si fulan ataupun si fulan. Bila orang itu sebut, orang ni, kita cebeh. Siapa dia tu? Tengok. Mana kalau dia ni ahli korporat orang kaya, kedai roncik pun tak ada dia tu. Saya ni supermarket. Itu bagi orang kaya. Kalau orang bahasa jenis tarah ustaz pula, pendakwah pula, berapa orang dengar ceramah dia? Tengok ceramah saya, penuh masjid. Dia ikut lorong masing-masing. Ikut lorong. Bahasa jenis main pergi sebut pula, dia punya pengikut dia, berapa ramai like dia? Aku sekali letak pergi sebut, berapa ribu-ribu orang. Jadi, ini semua nak jatuhkan orang dengan cara menyebut kelemahan kawan tu. Ini pun mengumpat. Cara yang ketiga ni, mubahah, nak tunjuk dia tu hebat, jatuhkan kawan. Ar-rabi', yang keempat, al-hasadu. Sebab yang keempat, orang mengumpat orang, iaitulah hasad dan iri hati. Penyakit berat ni, penyakit hasad. Iaitulah menyimpan perasaan tidak enak bila mendengar orang lain dipuji-puji atau disanjung oleh orang ramai, ataupun kerana sesuatu sebab atau yang lain. Jadi kita ni rasa hebat dah kita. Tiba-tiba orang puji orang lain, Allahu Akbar. Maka orang itu dihormati dan dimuliakan sehingga menyebabkan ia merasa bosan terhadapnya. Jadi
Kita ni rasa hebat dah, selebriti, tiba-tiba orang mari puji orang lain, marahlah dah. Kita pun jatuhkan kawan. Oleh itu maka timbullah perasaan dengki dan hasad dalam hatinya. Dicobalah berbagai-bagai cara untuk melenyapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang itu, maka tiadalah didapatinya melainkan dengan jalan mencela atau mengumpatnya. Sehingga orang ramai berhenti dari memuji-muji orang itu ataupun menghormati orang yang tersebut, sebab jiwanya tidak tertanggung lagi untuk mendengar segala pujian dan penghormatan orang ramai terhadap orang itu, maka dijatuhkanlah. Jadi untuk nak mengelakkan berlakunya macam ni, kita kena ingat orang ni jenis apa. Kalau dia ni jenis penceramah, pendakwah, janganlah kita duduk depan dia duduk puji penceramah lain. Oh hebat dia tu gini-gini. Sedangkan kawan ni pun ada juga tarah dia. Orang ni ahli perniagaan, jangan lagi duduk puji tokel lain depan dia. Oh perniagaan dia tu laris, padahal dia ni anak kedai juga. Sebab ia, kita seolah-olah membakar jiwa kawan ni sehingga dia menjatuhkan orang lain. Kita yang menjadi sebab. Jangan. Jangan menjadi punca fitnah kepada orang dengan cara apa? Dengan cara kita pergi menyebut-nyebut hak orang lain yang menyebabkan kawan ni jadi marah. Jangan. Jadi tak usah duduk puji-puji orang. Contohnya, kalau suami pula balik rumah duduk puji bini orang lain, marahlah bini kitanya. Itu satu penyakit juga tak? Jadi macam-macam benda, apa tu pun suami isteri puji suami orang tu pun tak boleh juga, sebab menimbulkan kemarahan, hasad yang akhirnya berlakulah mengumpat dan dosa. Yang ke berapa? Yang kelima, al-la'ib wal hazal. Ini kelima, menghadirkan diri dalam majlis-majlis senda gurau, lawak jenaka dia tulis. Pencangkeramaan, lawak jenaka tulis awal. Majlis suka-suka, majlis senda gurau, serta menghabiskan masa dengan bergelak ketawa. Ini punca orang mengumpat. Di mana dalam majlis-majlis serupa itu biasanya disebut berbagai-bagai keburukan dan keaifan orang lain yang boleh menimbulkan gelak ketawa. Ini boleh berlaku dengan jalan menceritakan perihal orang dengan melahirkan rasa takjub terhadap perilaku orang itu. Kita pandailah kita buat. Oh hebat dia tu. Jadi hebat tu bukan nak puji, nak orang panggil bagi bola tanggung. Jawab dia kawan dia, hebat ke apa, tak tahu ke apa dia tu. Mula pakat lalu ibah lah kah. Jadi ini dia panggil yang kelima, duduk dalam majlis-majlis ketawa gelak ketawa, nak cari poin, nak suruh jadi suka. Kita perli orang tu, perli orang ni, nganyi orang tu, akhir sekali majlis kita tu makmurlah dengan gelak ketawa tetapi penuh dengan dosa dan maksiat dan mungkar terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, as-sukhriyatu wal istihza, menista, mengejek-ngejek, perli main orang dengan tujuan untuk menghinanya. Main puncanya ialah sifat takabur dan congkak, bongkak. Sifat takabur dalam diri kita ni, serta memandang orang lain semuanya rendah, hina, bodoh ataupun jahil. Ini sama sekarang ni, wujud hari ni dalam kumpulan-kumpulan, kadang-kadang sama-sama ustaz, kadang-kadang kita ni bertaraf orang panggil Tok Lebah, Pak Imam, tapi dalam geruk kita duduk mengumpat orang. Sama ya dosanya, tak ada nak main belaka. Jadi duduk perli orang tu jahil, jahil murakab lah orang tu. Ya kita ni alim sangat. Ini semua ni, enam perkara ini di antara sebab-sebab punca manusia akan mengumpat orang. Kita cuba eloklah jauhkan diri daripada tempat-tempat macam ni, kerana dia akan jadi menyebabkan kita terpalit ataupun terjebak dengan kumpulan itu. Selain yang tersebut di atas tadi, ada banyak lagi sebab-sebab yang boleh menarik manusia kepada terjebak dalam bahaya ghibah atau mengumpat itu, dan pokok pangkalnya ialah desah-desu syaitan. Dia panggil dasais. Dasais ni mana was-was, gangguan syaitan dan hasutannya. Misalnya, ia menyebut nama seorang ketika dalam keadaan takjub. Dia berasa pelik orang itu, sehingga dengan berkata, aku hairanlah si pulan tu, bagaimana dia boleh duduk seiringan dengan si alim. Allah dia tu kak, bagaimana duduk dalam majlis orang besar-besar, dia tu
tak jahil tu okey, duduk dengan orang tok guru macam tu. Padahal ia jahil dan bodoh. Jadi takajud semacam ini meskipun benar tetapi terkira suatu kemungkaran dan mengumpat juga. Kira mengumpat juga. Kita kadang-kadang tengok orang ini, oh dia tu gak. Ada orang besar ada selalu dia mengumpat dia tu. Seterusnya, ya, misalnya yang lain, jika ia berkata kerana belas kasihan. Hosani rasa ajaib, oh ni belas kasihan pula. Kasihan si pulan itu. Aku merasa sedih mengenangkan halnya dan melihat bahaya yang menimpanya. Padahal ia mengucapkan yang demikian itu benar-benar dari tulus ikhlas hatinya, itu juga terkira satu ghibah. Kalau kamu kesian betul-betul, pergi jumpa dia. Edok kesian tempat orang ramah. Oh, so ya dia tu. Hei, tak mari masjid. Ngopak dah tu. Allahu Akbar. Seterusnya, ghibah juga boleh berlaku dalam keadaan marah. Misalnya, ia merasa sangat marah bila melihat seorang melakukan suatu kemungkaran di hadapannya, lalu dilahirkannya sikap marahnya itu dan disebut-sebutkan pula nama pelakunya kepada semua orang. Jadi semua orang kita jaja nama dia kerana marah pada orang itu. Orang itu buat tak baik sungguh, tapi kita jual nama dia tu jadi masalah. Padahal yang wajib dalam semua dalam perkara semacam ini, ia merahsiakan nama orang itu dan tidak dijajakan namanya kepada orang lain, dan sememangnya tidak ada alasan baginya mengapa ia mesti memberitahu nama orang itu kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita nak sebut penyakit-penyakit dalam masyarakat, kita sebut jelah tanpa menyebut nama orang buat. Orang tu orang ni jangan. Yang kita kata sebagai penyakit masyarakat yang perlu kita tangani, yang perlu kita hadapi ataupun kita nasihat dan sebagainya. Tamatlah perbincangan kita. 6 sebab yang menyebabkan manusia jadi mengumpat orang. Kita pindah kepada tajuk lain pula. Bayanul ilaj alladhi bihi yamna'al lisan 'anil ghibah. Menjelaskan penawar yang dapat mengekang lidah dari mengumpat. Ini penting ni. Kita hari ini kita tahu dah mengapa mengumpat itu haram. Tahu ke tidak? Tahu kan? Kemudian kita tahu dah teknik mengumpat macam mana. Kemudian kita pula sudah belajar dalam siri ini sebab-sebab 6 sebab yang menjadikan manusia itu mengumpat orang. Sekarang ini telah sampailah kepada kemuncaknya, bagaimana apakah penawar, apakah apa ni ubat yang boleh ma'jun, yang boleh mengubati penyakit yang bahaya ini. I'lam, ketahuilah bahawasanya segala keburukan-keburukan akhlak dan kelakuan yang terkeji dapat dipulihkan semula dengan pati dan inti ilmu pengetahuan dan amalan. Tanda situ. Yang pertama sekali, kita nak ubat penyakit yang bahaya ini dengan apa? Makan panadol, antibiotik. Dia punya panadol dia, antibiotik dia apa dia? Iaitulah ilmu dan amal. Belajar hadis-hadis yang menyebut tentang bahaya mengumpat, larangan-larangannya, seksaannya, kemudian kita terus amalkan dengan hadis tersebut, maka kita akan jadi selamat insya-Allah. Adapun penawar untuk mengekang lidah dari mengumpat orang secara ringkasnya, ni dengar ni. Ilaj dianya macam mana nak jaga lidah daripada mengumpat secara ringkas, maka hendaklah seorang itu mengetahui bahawa suka mengumpat itu akan mendahkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Mengumpat ni kita, apa yang kita dapat? Dapat pahala, dapat dosa. Bila dapat dosa, Allah Ta'ala suka? Tak, Allah Ta'ala murka. Bila Tuhan murka, mana pergi? Neraka lah jawabnya. Jadi bila kita sedar ni, kita akan kunci mulut kita insya-Allah. Tegasnya, bila ia mengumpat orang,
samalah seperti ia melanggar perintah atau larangan Allah Ta'ala. Bila kita mengumpat, mana kita langgar batasan yang Allah Ta'ala buat. Bila langgar batasan, apa jadi? Maknanya kita telah berdosa dan duduk di bawah keadaan bahaya kerana pergi ke neraka. Maka apabila seorang itu penuh percaya dengan khabar-khabar, dengan hadis-hadis dan berita-berita yang menegahnya dari ghibah atau mengumpat, hendaklah ia memelihara lidahnya dari mengumpat kerana takut terjatuh ke dalam dosa. Jaga. Suatu cara lain yang berguna baginya ialah dengan meneliti diri sendiri terlebih dahulu, apakah dalam dirinya itu ada atau tidak keaifan atau keburukan. Kalau kita nak umpat orang, kita tengok kita dulu. Kita ni setara mana eh? Aku ni berasa hebat benar dah kah? Jauh sama tidak kah? Baik sangat ke aku ni? Oh, kalau kita kaji kita dulu, tak berani kita mengumpat orang. Sebab orang apa boleh mengumpat juga kita. Apakah dalam dirinya itu ada atau tidak keaifan atau keburukan? Jika ada, tentulah lebih utama ia membetulkan diri sendiri dari mengumpat orang lain. Betul tak? Mestilah betul diri kita dululah baru betul orang lain. Ini kita pun jalan tak betul, nak kacau orang. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Bertuahlah orang yang sentiasa bekerja kuat untuk membetulkan diri sendiri daripada menyebut-nyebut keaiban orang lain. Jadi maknanya cantik kata-kata ini, tetapi sanad dia tulis itu. Kata Al-Iraqi, hadis ini diriwayat oleh Al-Bazzar daripada Anas bisanadin dhaif. Sanadnya dhaif. Tulis hadis ini Bazzar, sanadnya lemah. Dhaifun. Baru ni kita dah sebut kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar. Ingat tak? Tulis dah baru ni. Mana nak tulis tu? Kau tak tahu duduk mana dah. Tulis. Tulis dah baru ni tu. Baca balik. Tengok semula. Muka surat yang lepas-lepas. Kata Umar Ibn Khattab, "Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi." Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada sesiapa yang menunjukkan kepada saya keaiban saya. Umar berdoa kepada Allah Ta'ala, orang yang beritahu kepada dia aib diri dia, kecacatan dia, benda-benda tak baik yang dia buat, Sayyidina Umar kata Allah Ta'ala lah beri rahmat kepada orang itu. Kalau kita, orang mari sebut orang kita tak baik, apa jadi? Bala pustaka jadinya dah. Dia tu mari kritik aku. Rasa bisa sangat dia tu, nyo jaja seluruh dunia. Padahalnya orang itu sayang kepada kita, maklumkan kepada kita benda-benda yang kita buat yang tak betul, tapi tak boleh terima kita. Tapi kalau orang mari puji, belanja selalu. Ini penyakit inilah yang perlu kita buang, yang perlu kita kikis, yang perlu kita hapuskan daripada diri kita, kerana sangat bahaya penyakit ini. Apabila terdapat pada diri seorang sesuatu keburukannya, maka sepatutnya ia merasa malu kerana lalai untuk membetulkan diri sendiri, sebaliknya mencuba pula untuk membetulkan orang lain. Seterusnya, hendaklah ia faham bahawa jika ia mendapati orang lain itu bersikap lemah atau tidak berdaya untuk membetulkan dirinya, mungkin ia juga tidak kurang lemahnya atau tak berdaya untuk membetulkan dirinya sendiri. Ini jika keaiban atau keburukan itu dilakukan oleh orang itu dengan sengaja dan dengan pilihannya sendiri, bukan terpaksa. Jadi kita tengok keburukan kita sendiri banyak mana. Tetapi jika keaiban atau keburukan itu memang dari asal semula jadinya, maka mencelanya samalah seperti mencela Tuhan yang menjadikannya. Sebab siapa yang mencela suatu ciptaan, maka dia telah mencela penciptanya. Kita ingatlah, orang ini memang orang asal kejadian macam itu, tak boleh kita aibkan dia, kerana itu dia panggil di bawah paksaan. Apabila seorang hamba mendapati dirinya sepi, sepi itu maknanya bersih,
daripada keaiban atau keburukan. Maknanya kita ni tak ada cacat celah lah. Tak nampak sangat, ada tapi tak ketara. Maka sia-gialah hendaknya ia mensyukuri Allah Ta'ala yang telah memeliharanya dari segala sifat-sifat yang tidak baik itu. Kalau kita tengok aku ni tak ada cacat celah, tak mengumpat orang, tak mencuri, tak mencabut kehormatan, tak tu tak ni, tak pernah tinggal solat. Jadi kita kata alhamdulillah Allah Ta'ala pilih saya ni termasuk di kalangan orang yang baik. Dan jangan pula ia cuba mengotori peribadinya dengan keburukan-keburukan yang amat tercela kelak. Sebab mencela atau mengumpat orang lain itu diumpamakan seperti memakan daging orang mati, dan ia adalah terkira antara sebesar-besar keaifan. Jadi kalau kita berani mencela orang, mengumpat orang, bermakna kita berani makan daging bangkai orang mati. Bahkan jika ia menginsafi dirinya dan bertenang sejenak, nescaya ia akan dapati bahawa sangkaannya yang dirinya itu suci dari segala keaiban dan keburukan itu adalah salah. Mana ada manusia yang tak bersalah? Semuanya bersalah. Ini membuktikan juga bahawa ia masih belum kenal betul-betul dengan dirinya sendiri. Orang yang menganggap dirinya tidak pernah bersalah adalah berdosa besar. Tak mungkin. Mesti manusia ini bersalah. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya sentiasa kita beristighfar. Sentiasa kita istighfar, bertaubat. Nabi kata aku bertaubat kepada Allah Taala 100 marrah, ada kata 70, 70 kali, 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tak berdosa bertaubat, lagu mana dengan kita yang banyak dosa? Kau tak ada dosa kita ni. Kalau kata tak ada dosa, maknanya antara manusia yang pelik atas dunia ni, manusia yang rasa dia tak berdosa. Ini masalah. Tapi realitinya, kalau kita tengok kepada keadaan hari ini, memang seolah-olah ramai di kalangan manusia ni menganggap dirinya maksum, bersih daripada dosa. Karena itulah dia berani, dia boleh mengumpat orang. Karena dia tu bersih, dia tak berdosa. Tapi kalau dia tahu dia tak berdosa, maka dia tidak berani untuk mengumpat orang. Karena mengumpat orang ini membawa kepada dosa yang begitu besar. Itu cara yang pertama tadi. Bagaimana kita nak mengubati diri kita ini, iaitulah dengan ilmu menahan lidah daripada mengumpat, kerana kita tahu kita sendiri juga banyak kelemahan. Allahu Akbar. Cara yang lain pula, tanda, cara yang kedua. Cara yang kedua untuk tidak mengumpat, untuk menjaga diri dari ghibah, ialah dengan memahami bahawa orang yang dicela itu akan merasa pedihnya celaan itu. Kita faham. Buktinya kalau orang kata kita, pedih ke tak pedih? Kesedak orang kupak kita, sedak? Kau naik terakak cuping telinga tak? Allah, dia tu kata ke aku. Jadi kalau kita kata ke orang, sama tak sama? Terakak juga telinga kau itu pun. Maka jangan kata. Bahawa orang yang dicela itu akan merasa pedihnya celaan itu sama seperti dirinya sendiri bila dicela oleh orang lain. Jika sekiranya ia tidak meredai orang lain mencelanya, maka sewajarnya lah ia juga tidak meredai sesuatu bagi orang lain sebagaimana tidak diredainya sesuatu itu bagi dirinya sendiri. Jadi kalau kita tak mau kita dicela oleh orang, kita juga jangan mencela orang. Tetapi dari sudut realitinya, kadang-kadang kita tak cela orang, tetapi dalam hidup ni mesti akan berlaku pertembungan. Kita tak cela orang, tapi orang deki yang kita macam enam sebab tadi, maka mereka akan mencela kita. Dia akan cela kita ke mana pun sebab dia dengki. Kita kena terima juga realiti ke mana pun. Kita tak kata ke orang, tapi orang kata yang kita. Sebab apa? Bukan sebab keaifan kita, tapi sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Ada kalanya begitu. Sebabnya kita kena balik kepada hadis Al-Muflis. Ingat ada hadis Muflis yang panjang? Ada orang pada hari kiamat nanti dia mari, dia bawa amalan banyak, berguni-guni, berpiku-piku amalan dia, tapi lidah dia tak selamat.
duk mengumpat orang, duk kata ke orang, duk perli orang, maka bila mari hari kiamat nanti, pahala hak dia bawa tadi, dia akan beri kepada orang yang dia kata tu, orang yang dia zalim. Beri korang tu, beri korang ni, akhir sekali tak meninggal bakar dia. Istilah orang kata tak meninggal bakar, maknanya tak ada pahala dia. Maka bila tak ada pahala dia, diambilnya dosa orang yang dia mengumpat, yang dia zalim tadi, dicampur atas kepala dia. Ha, kita letak situ ya. Aku ni nak beri pahala ke orang, beri ke tidak? Tak mau, jangan mengumpat orang. Kalau orang kita dengar orang mengumpat kita, kita tak SMS terima kasih dengan dia. Saudara, terima kasih. Syukran. Thank you, tulis dia. Dia tanya, kenapa? Sebab Allah Ta'ala tahu saya ni malah ibadat, maka dia hantarnya pahala awak ke saya. Tak jadi mengumpat dari dia tu dah. Bahaya aku ni lagu ni. Ha. Kalau berani hantar, jadi kalau pagi-pagi, kalau setiap hari ada 10 orang mengumpat kita, kaya tak kaya kita? Tapi telinga tu kena tebal lah sikit. Ha. Lagi banyak orang mengumpat kita, lagi banyak pahala kita. Tapi kita jangan buat dosa lah, jangan buat. Tapi biar orang mengumpat saja atas rasa dia dengki, dia hasad, dia cemburu dengan kita, dia itu sajalah. Ha. Tapi kalau kita memang jahat patut orang mengumpat, itu jahat kita lah gitu. Kita buat benda yang menyebabkan orang mengumpat kita. Jangan. Allahu Akbar. Tajuk yang ambillah kesimpulannya. Sesiapa yang memang kuat imannya, tentulah lidahnya akan terpelihara dari ghibah atau mengumpat orang lain. Tulis itu. Parameter mengumpat. Jadi orang ada iman kuat, dia tak akan mengumpat orang. Orang yang banyak mengumpat orang itu orang imannya lemah. Jadi kita tak situ. Aku ni iman lemah ke tidak? Tengok daripada subuh tadi sampai ke maghrib ni, berapa ramai dah orang hok kita makan dia? Ada 10 orang. Oh ya, hari ni tak ramai, 10 ya. Kemarin 15. Ha, mana hari ni baik sikit pada kemarin. Hari ini lebih baik dari semalam. Sebab semalam 15, hari ni 10 orang kita mengumpat. Kalau esok kita boleh kurangkan mujahadah lagi, tinggal 5, lagi baik. Busa kosong, tak mengumpat orang. Allahu Akbar. Kita rasa bahagia hidup ni kalau tak ada orang kita mengumpat orang walaupun seorang pada satu hari. Boleh tak boleh? Nah, kena cubalah. Tak usah duk mengumpat, duk diam, tak usah kata apa. Allahu Akbar. Inni nazartu lirrahmani sawma tulih. Aku bernazar sebagaimana kata Sayyidah Maryam, aku bernazar hari ni tak mau cakap dengan orang. Boleh. Orang mari nak cakap kita tulis puasa. Letak atas meja kita aku berpuasa. Dia tu puasa apa? Puasa bercakap, tak mau kecek orang. Oi, nak tanya benda ni? Tanya tak apa. Cakap saja-saja nak yang boleh menyebabkan dosa. Alah, tak mau kita. Allahu Akbar. Kena buat kita. Barulah kita selamat, insya-Allah. Baik, kita masuk pada tajuk yang lain pula, iaitu tahrimul ghibah bil qalbi. Mengumpat dengan hati. Ah. Mengumpat dengan mulut kita tahu dah, memang berdosa. Mengumpat dengan tangan, ada tak ada orang mengumpat dengan tangan hari ni? Woi, banyak sekali. Kok mana? Melalui alat-alat ni, alat hodok tanya sini. Handphone ni, komputer, internet ni, dia panggil alat mengumpat dengan tangan. Pasal duduk main dengan ibu jari, dengan anak jari ni. Nah. Ini kita pindah pada tajuk, mengumpat dengan hati. Tajuk dia tulis tepi tu, mengumpat dengan hati. I'lam anna su'adzani haram. Mengumpat dalam hati itu, ketahuilah bahawa su'uzan. Apa dia su'uzan? Buruk sangka terhadap orang lain adalah haram, dan samalah seperti haramnya melemparkan kata-kata keji terhadapnya. Kita keluarnya mulut, kita buruk sangka orang dengan hati, itu termasuk dalam dosa. Sebagaimana haram kamu mengucapkan perihal keburukan-keburukan orang dengan lidahmu, maka begitulah juga kamu dilarang mengucapkan keburukan orang dalam hati ataupun menyangka buruk terhadapnya. Jangan. Apa yang dimaksudkan dengan sangkaan buruk itu ialah suatu yang disimpulkan oleh hati kemudian dilemparkan ke atas orang lain menerusi sangkaan yang buruk. Dia panggil semuanya zan, su'uzan, berburuk sangka kepada orang. Adapun segala yang terlintas dalam hati, dia panggil khawatirul qalb. Kita terlintas dalam hati, khayalan dalam hati, ataupun yang dibicarakan dalam diri,
maka dia mikir telah dimaafkan. Duk dia-dia kita mikir, dia ni ai, lagu mana eh? Kita pun auzubillah minasyaitan. Itu dimaafkan. Tapi kita duk tak lari hati tu, dia ni jahat, dia ni ah ha, itu tak boleh. Tetapi yang dilarang dengan keras ialah menyangka yang bukan-bukan. Dipanggil su'uzan. Dan sangka itu diumpamakan dengan sesuatu yang dirasa tenang oleh jiwa dan dicenderungi oleh hati. Bila kita rasa jahat orang itu, kita rasa tenang jiwa. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebahagian besar dari sangkaan-sangkaan. Jangan disangka buruk dengan orang, kerana setengah daripada sangka itulah mengandungi dosa-dosa. Jadi dosa, banyakkan sangkaan itu berdosa belaka. Surah Al-Hujurat ayat 12. Sebab sangkaan itu haram. Kenapa sangkaan itu haram? Bahawa segala rahsia-rahsia hati itu tiada siapa yang mengetahuinya, melainkan Allah yang maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Oleh kerana itu, tidak wajarlah bagimu untuk mempercayai adanya suatu keburukan dalam hati seorang, melainkan setelah ternyata kepadamu keburukannya, yang mana kamu menyaksikannya sendiri dengan mata kepala, tanpa perantaraan orang lain. Apabila perkara itu belum tersingkap lagi, seperti mana yang kamu mempercayainya, maka yakinlah bahawa yang menarik kamu kepada sangkaan itu adalah syaitan dan hasutannya. Jadi kalau kita duduk buruk sangka dengan orang, tengok orang itu kak, oi nampak jahat, tengok orang ini nampak, jadi tak boleh. Itu semua sangkaan-sangkaan yang tidak baik, sehinggalah kita memang betul-betul tengok orang itu buat jahat, barulah kita boleh kata dia itu tak baik. Jadi hendaklah kamu membohongi sangkaan buruk itu dan tidak segera terpengaruh dengan ajakan syaitan, kerana syaitan itu adalah sefasik-fasik kaum yang fasik, maknanya sejahat-jahat orang yang jahat. Orang yang jahat duduk mana? Duduk di syaitan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya ada seorang fasik membawa satu berita kepada kamu. Orang fasik ni mana? Orang yang tak tahu apalah. Orang yang kita tak tahu dia ni betul tak betul. Macam hari ni kak, berita-berita hok mari, tak tahu mari mana. Berita dalam TV, dalam khabar, dalam radio, dalam internet lagi fasik. Makanlah kamu menyelidikinya terlebih dahulu. Jangan duduk sebar selalu. Tama-tama sekali dalam internet ni, dalam WhatsApp ni, dalam grup ni. Oi, kuat ni. Fasik teruk sini ni. Kita sebar tengok hidup pula dia tu. Saat ni kata mati. Ada setengah orang ni 10 kali dah mati. 10 kali dah sebar dia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dah dia tu. Kita pun inilah saya bakal orang juga. Tak ada 2 minit mari dia orang lain belawak . Nipu, tak ada mati-mati pun. Saya sani baru jumpa dengan dia. Main ni air test sekali. Banyak cerita. Dia suka benar mati orang. Benar-benar huru-hara ni mati. Sebab itulah kadang-kadang benda-benda macam ni, ya Allahu akbar. Anak waktu banjir baru ni. Depan-depan kita dia telefon orang. Waktu tu air tengah terkepung. Air tengah tak nak gimana lagi. Telefon, dengar cerita ni, saya nak bagi tahu pada awak. Ini berita tak ada lain radio, tak ada lain TV ni. Di mana urai selalu kata 50 orang mati. Sini mati. Kata mari mana muduk sin ni. Perahu pun tak ada nak pergi mana urai. Tengok. Duk bawa berita begini, siapa mereka. Hara habis dulu dunia orang tu mati gamar. Digucir 10 anak-anak. Semua cerita-cerita, karut cerita menipu. Bila lepas banjir tak ada seorang pun mati dengan sebab banjir. Hei, berat hari ni. Jadi kalau mari berita-berita yang kita tidak pasti, pembawa berita fatabayyanu, kita pastikan biar benda itu betul dulu, agar kamu tidak mencela suatu kaum tanpa usul presa. Fatusbihu ala ma fa'altum nadibin, lepas tu kita akan menyesal dengan apa yang kita buat. Jangan mudah nak menyebarkan benda-benda, jangan mudah nak percaya kepada satu-satu perkara. Jangan. Al-Hujurat ayat 6, dalam sebuah hadis pula ada menyebut,
Inna Allah harrama minal muslimi damahu wa malahu wa an yuzanna bihi zannasu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan darah seorang muslim serta harta bendanya dan menyangka terhadap dirinya dengan sangkaan yang buruk. Jadi hadis yang lain itu haram damuhu wa irduhu itu hadis dalam sahih. Hadis sahih cuma dalam sanad ini wa an yuzanna bihi zannasu, jangan kita sangka buruk pada orang. Di sini kata di Al-Iraqi kata hadis ini riwayat oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bisanadin dhaif. Sanad dhaif. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, mana naik derajat yang lebih tinggi. Kalau begitu, apabila terlintas saja dalam hatimu bisikan atau hasutan syaitan supaya menyangka buruk terhadap seorang, maka adalah kamu menolaknya. Bila kita su'uzan pada orang, auzubillah minasyaitan. Apa kata? Auzubillah minasyaitan. Kagut syaitan. Kemudian cubalah yakinkan kepada dirimu pula bahawasanya hal dan keadaan orang itu masih belum tersingkap lagi. Tak tahu lagi dia ni betul tak betulnya. Dia tidak dapat diketahui perkara yang sebenarnya. Anggaplah segala apa yang anda saksikan daripadanya itu boleh mengandungi kebaikan dan keburukan. Ada kemungkinan. Tak boleh percaya, tak boleh percaya. Bagaimana dapat dikatakan bahawasanya sangkaan yang disimpulkan dalam hati itu telah menjadi bulat, sedangkan syak dan keraguan masih bergelora dan jiwa sering pula mengatakan tanpa usul periksa. Sedangkan kita tak pasti pun benda tak betul, tapi kita duduk syarah sana sini, duduk cerita kepada orang, maka ini semua benda-benda yang tak boleh. Untuk menjawabnya, jawab pada persoalan tadi apa dia? Mana dalam hati saya ni ada perasaan, rasa ada benda lah. Nak jawab macam mana? Fanaqul. Kita katakan bahawasanya tanda-tanda bulatnya sangkaan dalam hati ialah apabila sifat hati itu telah berubah dari kebiasaannya terhadap orang yang dilemparkan sangkaan itu. Oh, saya yakin dah, hati saya percaya lah. Ia tidak pandang lagi orang itu sama seperti sebelum ia menyangka buruk terhadapnya. Ia akan menjauhkan diri daripada orang itu, merasa berat untuk berkawan dengannya, tiada mengambil berat terhadap hal ahwalnya, tiada pernah mencari atau menghormatinya, atau merasa sedih oleh sesuatu yang menimpanya. Ini bahaya kita. Bila kita buruk sangka kepada orang, kita akan jadi benci, kita tak ada lagi sifat ukhuwah, tak ada. Hari-hari pun kita duk kutuk dia, kita duk keji dia, kita duk kata benda yang tidak baik kepada dia. Jadi semua ini kita ingatlah, tangan yang menulis, mulut yang berkata, hati yang bersangka buruk, semuanya mahsub di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, bagaimana nak selesaikan masalah? Wal makhraj minhu. Jalan keluar untuk menghindarkan diri dari perilaku ini hendaklah ia tidak mengikutkan sangat kehendak hati, yakni tidak merealisasikan sikap serupa itu sama ada dengan ucapan maupun perbuatan, baik menerusi hati ataupun anggota. Mungkin sekali ketika itu syaitan akan menghasut bahawa sikap itu timbulnya dari kecerdasan otakmu dan ingatan serta kecerdikanmu yang spontan. Bukankah telah dikatakan bahawasanya orang mukmin itu dapat melihat sesuatu dengan cahaya dari Allah Ta'ala? Dia panggil separah satu mukmin. Maka ketahuilah, yang sebenarnya itu adalah bisikan dan waswas syaitan semata-mata yang telah menjadikan kamu melihat dengan tipu dayanya dan kegelapan petunjuknya. Ini bukan faras satu mukmin, ini tipu daya syaitan dalam jiwa kita. Walau bagaimanapun, apabila telah ternyata kepadamu kekhilafan dan ketelanjuran seseorang mukmin dengan bukti yang hujah, memang kita tengok dia ni jahat sungguh, maka sebaik-baiknya ialah kamu menasihatkannya secara rahsia. Dalam pada itu, jagalah dirimu agar tidak tertipu oleh syaitan sehingga ia akan menarikmu kepada mengumpat orang mukmin itu. Jadi kita jumpa dengan dia one by one, cerita dengan dia benda tak baik. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Dia tak dengar, kita telah menyampaikan tanggungjawab. Di antara buahnya ataupun samarat su'uzan, natijahnya ialah sangkaan buruk itu ialah at-tajassus, mengintip hal awal orang. Kita akan jadi pengintip. Sebab biasanya hati itu tidak memadai dengan menyangka buruk sahaja, bahkan ia akan berusaha untuk mendapatkan kenyataan atau hakikatnya, maka dilakukan olehnya pengintipan, dan ini juga dilarang keras dalam Islam. Tapi kalau benda terbukti dah orang itu jahat, kita pula nak apa ni, pegawai untuk mencegah maksiat, maka tidak menjadi halangan untuk kita bertindak.
Firman Allah Taala, wala tajassasu, dan janganlah kamu mengintip. Ha, tak boleh mengintip, tak ada faedah ni. Jadi tapi menjadi penyiasat dia panggil. Tapi kalau kita mengintip untuk jaga keselamatan dan keamanan, itu menjadi tanggungjawab. Nyata sudah bahwasanya mengumpat, menyangka buruk dan mengintip itu disebutkan larangannya dalam sebuah ayat yang disebut wala yaghtab ba'dukum ba'd, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Arti dan maksud mengintip, apa dia makna tajassus ini, ialah bila seorang itu tiada membiarkan hamba-hamba Allah terlindung di bawah naungannya, maka ia merasa kurang senang selagi tiada mengetahui isi perutnya, dan cuba membuka tutup naungan Allah Ta'ala daripada orang itu sehingga terbongkar segala rahsianya. Padahal jika dibiarkan tertutup, lebih baik dan lebih selamat bagi hatinya dan agamanya. Sebelumnya telah kita terangkan hukum mengintip dan hakikatnya dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Selo rojuk kepadanya lagi. Jadi benda ini kita dah lepas yang dalam beberapa siri yang lepas, iaitulah tentang Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Kesimpulan kita dalam bab ini iaitulah sangka buruk kepada orang, su'uzan itu dikira apa? Dikira ghibah al-qalb, mengumpat dengan hati. Jadi lengkaplah perbincangan kita di sini. Mengumpat itu haram dengan lidah, haram dengan tangan, dengan anggota, dan haram dengan hati. Semuanya dilarang dalam Islam. InsyaAllah kita akan masuk dalam perbincangan yang akan datang di dalam bab al-bayanul a'zar al-murakhasah fil ghibah, beberapa keuzuran dan sebab-sebab yang dibenarkan untuk mengumpat. Ha, ni orang suka ni. Oi, kalau ada hak benar boleh lagi terpakat mengumpat. Lah, jangan mengumpat dulu. Kita belajar dulu ada beberapa perkara yang disebabkan menyebabkan boleh mengumpat dengan sebab ini. Insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.